Tetapi kita bermula dengan Liga Bola Keranjang ASEAN ABL. West Port Scale Dragons masih gagal memperoleh kemenangan dalam kempen Liga Bola Keranjang ASEAN ABL musim ini selepas tewas 74-61 kepada Singapore Slingers. Syahrazad Sani mengulas prestasi pasukan itu. Selepas mengharungi 3 perlawanan Liga ABL, benteng dan jentera serangan Dragons masih tampak goyang. Kegagalan Dragons mengawal permainan terutama pada suku pertama juga dilihat punca utama mereka tewas. Walaupun menyifatkan nasib tidak menyebelahi anak buahnya selepas kekalahan kepada Slingers, pengendali Dragons Goh Cheng Huat tetap akur anak didiknya perlu memperkemas aksi pada perlawanan seterusnya. It can go either way. If they miss those shot, we are on our pens, we score, then it will be a different game. Basketball is displayed this way. So luck was, I can say luck wasn't with that first. They hit those crucial points. We need to do whatever, when we view the tape, whatever we need to improve on, we just have to improve on. Kekalahan ketiga Dragons ini menyaksikan hasrat mereka untuk kepusingan kalah mati Liga ABL semakin pudar. Malang buat Westport Scale Dragon apabila mereka terus gagal mengatasi badi kekalahan. Namun mereka harus bingkas bangkit jika mahu mencapai objektif ke playoff ABL musim ini. Syahrazad Sani melaporkan dari stadium tertutup Singapura untuk Nadi Arena. Setakat ini hanya KL Dragons dan Brunei Barracudas masih gagal mengutip sebarang mata dalam saingan ABL musim ini. Pasukan KL Dragons akan bertemu Singapore Slingers pada Sabtu ini di Stadium MABA pada pukul 4 petang.